sip, wah lu ah, ora kreatif tenan gawe acara. Mlebu wae ora dikunci ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ora kowe to ki mau. Tak kirane sapa. Kowe mrene mau numpak apa ya? Kok aku ora krungu suara motor mungkin. Ngecing tong-tong bi motor. Hei, neng kowe iki wis nyambut gawe kok ya ora duwe motor. Hah? Ya lek arep entuk jodoh motor ora duwe. Adik lagi teko kok yo disambi-sambi iki golek apa e? Dompetku. Dompet tak jane ning kene lho dompetmu. Oh iki. Oh, alah. Lha me podo wong bergajian to. Modus apa? Tapi ngomong-ngomong kok wis ayu koyo ngene. Apa nek ndiye? Iki lho aku ki entuk notifikasi saka Maya Mah. Dinggo servis rutin. Nah, aku dielingke. Dadi aku ora mungkin kelalen ya to. Ora koyo Pak Dukuh kae. Belanja nang omah ki iki. Enggak ya tenang motor ya nyar. Aku kan baru gajian pertama. Bener. Yo ora kalah sae karo dirimu. Oke. Yo bar iki to dolan-dolan delok motor anyar. Iki karo kanca wingi aku wis milih motor sing warnane abang. Alah, canggih larang. Ora masuk modele mung teru-teru. Motor apik Yamaha gila-gila. Ya ta, berkelas, mewah, ganteng banget bentukane. Cocok go kowe. Jelas, jelas, jelas. Lah. Wis iki anake Pak Lurah. Nek aku perlu nganggo motor iki. Langsung menggenggam erat dari belakang. Lah ya. Yo wis ngono langsung tumbas wae mbak saiki. Langsung tuku wae. Dibere Yamaha. Oh, langsung ngono. Ayo. Sesek dompetku. Alah, malah ketinggalan. Ayo. Jebul tenan motor Yamaha, Mbak. Lah iya, Yamaha. Selamat pagi, salam semanggi di depan. Oh. Tidak apa-apa, silakan duduk aja. Oh. Ah, masih berdiri pas kita duduk. Tidak masalah. Ada yang bisa dibantu? Apa ada keluhan, Ibu, Mas? Oh, enggak ada keluhan, Mas. Saya tuh cuma mau servis rutin. Ini loh, dapat notifikasi dari aplikasi My Yamaha. Oh, kalau begitu saya daftarkan dulu ya. Oh, iya, monggo. Oke, monggo Bu, saya antarkan ke ruang tunggu dulu. Oh, ada ruang tunggunya. Iya, Bu, silakan Bu. Servis motor di bengkel resmi Yamaha itu terjamin mutu dan juga bagus, Bu. Mekaniknya itu semua sudah diberi pelatihan dan juga sertifikasi resmi, Bu. Terus alat-alatnya itu sudah digunakan lewat alat-alat yang canggih-canggih, Bu. Harga spare part-nya juga sudah pasti, Bu. Jadi motor Ibu aman dan juga mantep, Bu. Oh, gitu. Jadi tenang aja, Bu. Ya. Kalau solinya pakai apa? Aku nggak mau loh kalau olinya abal-abal ya. Walah, Bu, tenang, Bu. Semua motor yang diservis di sini itu pakai oli Yamaluk. Gitu. Betul. Ini oli asli dari Yamaha, Bu. Jadi motor Ibu makin mantep. Betul, Bu? Oh, ya. Aduh, canggih banget ya. Motornya api, pelayanannya api juga. Enggak. Apa? Kita kayak motor sing tak ini, sing tak dudui mau loh. Oh, itu mas. Apa jenenge kayak NMAX terbaru mas? Sebentar, saya panggilkan teman saya ya. Wijil. Lagi gede gak gak, kenapa kan seneng aku deh. Pesu aku. Bu, banyak. Mau beli motor baru lagi, Bu. Bukan saya, Mbak. Ini loh adik saya itu udah bagus-bagus ganteng kayak gini. Nyambut kayak motor bagus dan di sini kan. Pas banget ini, Mas. Ini motor NMAX ini tuh cocok banget loh buat Masnya loh. Oh, iya. Nah, soalnya ini motor pertama buatan di Indonesia yang bisa terkoneksi dengan HP. Nah, bisa toh? Iya, WhatsApp karo telepon iso muncul ning kene. Tapi tope iki bae Yamaha. Enek bae jelas to. Wis, pantes go kowe. Bagus ini to. Rasa
salah pilih ini. Mbak, ini kalau saya bayar sekarang, ini bisa dikirim gak? Oh iya bisa, beres. Bisa, beres. Motor aja. Bunda, bunda, bu, itu motornya sudah selesai di servis. Oh, alah, alah. Pengen diperiksa, bu? Oh, iya, 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 iya. Ah, jangan ke sana, langsung aja ya. Ini, bu, motornya, bu, udah siap. Aduh, wes. Ah, piro, mas? Bunda, 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 bu. Karena setiap pembelian motor baru di Yamaha, itu mendapatkan fasilitas servis gratis, bu. Oh, iya. Dapat fasilitas servis gratis ya, mas, ya, lupa aku. Aduh, seneng banget aku. Karyawannya Yamaha ini jujur-jujur gitu loh. Iya, makasih loh, maaf ya. Aduh, wes. Ini nanti ya, adikku gimana ya? Yes, we are connected. Yes, we are connected. Mbak, nuwun ya, mbak. Aku tak disian, metuk DST. Motor anyar, DST, I'm coming.